Okay, hi guys. So hari ni ada aktiviti sikit. So hari ni bersamaan 20 hari bulan Mei 2020 bersamaan dengan berapa bulan? Berapa Ramadan? 27 Ramadan. Ya, kita ada aktiviti luar sikit lah. So sementara ada PK PB. So ada plan nak buka puasa dulu. So nanti macam mana cakap, kita buka puasa lah. Bismillah. So sekarang ni jam menunjukkan dah petang. Ada banyak tu lah. RM13. Masuk. So sekarang ni on the way ke destinasi untuk buka puasa. So sementara tu sekarang jam pun dah menunjukkan hampir masuk waktu. Tapi ada lagi sejam lah macam tu. So kita akan teruskan dulu perjalanan. Macam mana kita tengok jalan clear tak je. Okay, check it out. Kita jalan ke arah USJ sekarang ni eh. Nampaknya jalan agak clear. Walaupun hari sekarang ni hari tu kerja. Kebanyakan pekerjaan sektor-sektor pekerjaan dah buka kan. Jalan agak clear dalam masa sekarang ni. Selalu kalau jalan macam ni, kalau hari biasa memang jam berlekat kan. Tapi hari ni mungkin aku cakap Allah tu permudahkan segala urusan lah. Amin. So kita akan menuju ke destinasi kita. Sebenarnya aku buat konten ni saja je. Rasa je nak tahu kan tengok macam ni. Kita rasa video macam mana dia dalam keadaan yang macam ni. InsyaAllah kita akan jaga langkah-langkah keselamatan dan kesihatan bukan. Okay, nak cakap apa pun nantilah kita akan cakap nanti. Banyak lagi benda tersimpan. Sekarang ni fokus on jalan lah. Walaupun saya jadi co-pilot, saya ada di sini. Kita akan fokus jalan. Okay, juadah sikit kat belakang ni bawah. Hari ni special ada ayam benggang, ayam bakar. So nanti anda minyak jap, kita nak isi minyak. Oh, sempat dah lempat ni. Tarik tu nak buat cakap isi minyak. Sebenarnya plan ni dah awal lah. Dalam pukul 3 dah gerak lagi. Tapi ambil masa lah untuk ayam yang special tu bakar lagi. Lagipun tempat yang kita nak ambil tu memang Far away. Dia special import lah. Tapi tak apa, benda ni jadi pun kadang-kadang setahun sekali kan. Buka puasa sama-sama. Mana belum buka puasa sama-sama tu, InsyaAllah tahun depan kita buka puasa bersama lah. Tak ada sini jak lah. Sekarang kita stop jap. Please, ada sikit lagi juadah yang tertinggal dalam menu kita hari ni. So nanti korang tengok lah apa yang ada kan. So nanti aku akan buat lah. So sekarang ni kita tengah berhenti jap. So sekarang ni dekat lokasi yang cakap Medan. Tak tahulah nak cakap apa. Nanti saya comel. Sekarang guys, kita dah sampai lah. Sampai. Okay, FG. Kenapa ni? Cuba. Bulan depan kita nak kena buka kaki. Panas eh? Kipas semua dah patah kan? Kicau mana dia? Kau janganlah jatuh lah. Sampai macam elok-elok lah letak. Gosak eh konten ni. Penuh kan pakai kopo. Ambil keluar kan. Okey. Ada Ali. Okay, ini kita selamat sampai walaupun terlewat sikit. Biasalah jam. Okey. So ID 21 lah. 20. Selain berada vacation buat makan-makan. Makan eh. Tapi dah pukul 7. 7:30 lah. 7:30 agak lewat sikit. Lewat sikit. Makanan tu tak sampai. Makanan okey, kita ada ayam.
Ini special kru-kru, kru-kru, ni. Kruk kruk creepy cheese lele ni. Cheese lele. Lele. Dia bagi free ni ke? Dapat free dia. Crunch. Okay, so ini orang mi beli lah. Orang mi beli. Okay. Kalau baru jatuh kat sana, kita ini mi cepat. Okay. Baik, ayah ni. So, apa komen ni? Dah komen. So, lagi pun hujan lepas kan. Kita kepawan, jam. Hari biasa kita buat ni. Hari biasa. Tapi apapun, apapun dapat jugalah makan macam ni sama-sama. Nak apa? Nak debu. Nak debu tak yang orang tuang air ni. Tak, tak payahlah. Pikai apa benda lagi kau nak bising. Aku dah tolong tukang air. Tukang air pula. Tak boleh. Aku tak pun masuk ke. Berlek. Hujan. Cukup aku sini. Nak ayam. Aku suka lah. Buka-buka. So, ada sini ada sambal. Ayasam. Antara semua ni lah. Satu sudah eh. Okay, beri. Beri lah. Tengok apa jodoh ni. Ayam ni yang buat lama ni. Mantap nasi. Ha? Ayam, abang aku ambil kat selayang. Tak, bukan tu. Yang tu sebetul ni. Ni sebetul ni tak ada. Okay, ayam ni abang kau masak dulu. Ha, ni masak tadi. Abang kau ni? Oh ni ayam lain? Ayam lain? Tak sama je lah maknanya sebelum ni lain yang aku hantar dulu. Saya dah masih. Kau jangan petikai lah kenapa kau buat benda ni ni kan? Lambat betul lah. Kau jangan minta hati dulu. Eh boleh tak share video aku tadi? Hari tu aku tak nak dengar. Aku share hari ni buat lah. Aku tak cukup hari. Buka ayam ni. Mana kuah untuk ayam ni? Ni ada. Kau nak ayam sel black pepper? Black pepper ni. Ini ayam yang aku makan itu kan? Ha. Kau makan lain ni? Itu lain. Yang tu lain sikit. Okey. Orang lain ni? Ha. Alhamdulillah. Selesai sudah. Tu sampah ada. Sampah ni. Sampah ada kat sini. Sampah. Dia nak bawa macam ni lah jalan. Tangan tak masuk. Ada. Selesa. Oh, ada tebak tu. Hari ni makan apa hari? Ada apa ini? Pisang goreng cheese. Pisang goreng cheese. Kasih. Oh, pisang goreng cheese. Bukan penjual dah lah. Itu. Panjang. So, lepas kita santai-santai tu. Tadi tu, ada yang 6. Ada yang... Salat tu semua lah. Amai. Selamat Raya kepada semua umat Islam. Dan stay di rumah eh. Stay home. Single ke tak? Single ke tak? Stay home. Tak boleh. Cakap sikit. Makan-makan. Okay, apa rasa tahun ni? Hasrat ke untuk Hari Raya macam mana? Tak ada apa. Nak tanya kamu macam tu tadi. So, kesunyian, kesepian eh. So, untuk kepada yang penonton ni nak cakap apa-apa? I love you. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Jaga ataupun jarak, social distance.
Mantap lah. Apa tema ni? Apa-apa je. Bantai je cakap. Tak, yang kau cerita tadi. Apa? Tak payahlah. Jom boleh lepas buka. Kita buka sendiri. Lepas makanan semua okey lah. Tadi tu, apa pisang goreng tu habis. Goreng. Kalau nak nanti ada link Okay, ucapan raya apa? Cerita sikit perjalanan. Pada yang mengenali aku kan, yang aku pernah buat salah ke apa, aku minta maaf lah. Daripada ujung rambut sampai ujung botol tu lah. Ujung kaki lah. Ada apa lagi nak cakap? Untuk penonton ke apa? Credit to this video maker lah. Cik Amir. Begitu je? Seorang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mengucapkan selamat hari raya. Maaf lahir dan batin. Hari ini saya mengucapkan selamat hari raya. Maaf lahir dan batin dari kami, Brother Vacation. Dan sempena hari raya tahun ini dengan adanya COVID-19 ni, so kita tak boleh hari raya. Itu tahun-tahun lepas. Okay, teruskan. So mungkin berbeza sikit lah kita punya raya tahun ni dengan tahun lepas. So apa-apa pun, happy with your family in this year. Okay. Masih. Sebenarnya COVID-19 ni, PKPB ni, kita tahu semua tak boleh keluar. Raya pun satu hari dapat kebiasaan dan ada syarat-syarat dia. Iaitu semua santri. Semua apa ni? Elok-elok lah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tuan Kentesma, selaku pengurusi dalam grup Vacation, ingin ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya dan batin. So ada sedikit sebanyak yang kena dapat ni. So tak ada apa nak cakap pun. Selamat Hari Raya je lah. Walaupun lagi berapa hari kan. So ni video ni ditujukan semua lah. Puasa penuh lah, puasa penuh lah. Yang korang tu puasa penuh ke tak? Puasa penuh lah. Sini Alhamdulillah lah. Yang ambil video ni puasa penuh lah. Alhamdulillah tadi dalam kereta. Puasa. So yang dalam kereta tu aku tak pasti lah. Sekali apa yang cakap tu kita boleh fikir lah. Berdasarkan apa yang kita cakap. Jangan tahu dia lupa ya. Kalau boleh lupa. Nak balik kampung saya. Okay, so apa pun terpaksa end dekat sini. So yeah, jangan lupa so ada pergi subscribe. Kita buat ada order. Kalau saya